semuanya, kembali lagi dengan saya Hardi Classic Car Interior. Hari ini kita mengerjakan mobil spesial. Itu baru saja Classic Car Interior mengerjakan satu unit, guys. Itu mobil apa? Mobil yang baru saja di pasar Indonesia, itu mobil Wuling. Alright, mobil Wuling di sini sudah selesai dan interiornya kita bikin konsep dengan nuansa merah sama hitam. Nah, kita akan melihat betapa kita akan melihat, guys, ke dalam karena baru saja selesai dikerjakan oleh tim Classic Car Interior. Ini mobil Wuling, tipenya tipe Convero, guys. Nah, di Wuling sendiri itu yang tipe-tipe kelas bagusnya semuanya sudah leather, sudah kulit asli, dan sekarang di sini tipe yang rendahnya kita kolaborasikan dengan nuansa hitam sama merah. Dan nggak hanya itu aja, guys, ini mobil dari Bali, baru keluar showroom langsung dibawa ke Hardi Classic Car Interior. Kita akan melihat dulu. Dan sekarang kita akan mencoba duduki. Ini walaupun mobil kelasnya murah, tapi di dalam interior itu sudah aneh-aneh nih, guys. Di sini baru saja saya juga baru pertama kali melihat bagian dashboard ada jamnya. Jamnya ini sudah kelihatan eksklusif banget. Ini mobil kelas minibus tapi nggak terlalu besar, tapi ini baru saja masuk duduk itu kelihatannya juga luar biasa, karena di sini nih, guys, untuk interiornya sebetulnya coklat, dan ini emang si owner pengen nuansa warna merah karena beliau itu suka banget dengan warna merah, guys. Nah, di bagian mana ini, sebelah sini kita menggunakan double stitch, hanya bagian tengahnya aja kita gunakan warna nuansa merah, guys. Dan di sini tipenya tipe manual. Coba nanti kita akan mencoba di bagian tengah. Lihat keseluruhannya dulu, guys, ya. Subscribe dulu, oke? Thank you. Lihat keseluruhannya. Mantul. Nah, kalian pasti belum tahu kan, ini baru saja gue sendiri mencoba untuk Wuling, dimana kalau kita duduk di bagian tengah, guys, ini udah kayak mobil-mobil mewah nih, space-nya sangat jauh dan enak nih. Hanya kekurangannya tetap di sini nggak ada armrest, jadi kalau kita duduk di tengah itu nggak kayak raja, guys. Jadi masih jompang, hanya sebagian di sebelah kanan dan sebelah kiri itu kita bisa buat armrest, ya. Tapi kalau untuk jok tengahnya itu belum ada nih armrestnya. Tapi kalau untuk lihat dalamnya, space dari jok belakang jok tengah sama depan itu sangatlah panjang. Coba dilihatin, Bray. Nah, kalian jangan skip dulu karena ini mobil dari Bali, si ownernya mau bikin testimoni karena melihat hasil karya Hardi Classic Car Interior sangat mantul, guys. Nah, nanti kita akan melihat salah satu owner Wuling, dia mempunyai usaha di Bali. Tapi usahanya apa, nanti kita akan tanya-tanya, guys. Anda bisa langsung melihat tuh. Oke, jangan di skip dulu, tonton terus video ini, subscribe dulu, guys. Nah, guys, di sebelah sana ada ownernya. Om, gimana menurut ini hasil karyanya nih? Saya udah dua kali, guys, ke sini di Classic Car Interior, dan saya balik lagi. Nah, yang pertama itu mobil Ignis, ini yang kedua ini mobil kerja nih, kualitasnya top. Nah, itu dari Bali ya, dibawa ke sini ya. Betul. Nah, dengar nih, Om nih punya salah satu usaha di daerah Bali. Itu siapa sih, Om? Kita ada tour sepeda. Tour sepeda. Betul, sepeda listrik. Sepeda listrik, ya. Jadi buat yang ke Ubud, suka naik gunung tapi nggak kuat, pakai sepeda listrik kami. Anda bisa booking di Traveloka juga. Ada website-nya, Om? Ada, www.bali-ebikes.com. Oke, ini betul-betul salah satu ownernya nih, guys. Ini bukan pekerja dan bukan supervisor, ini owner langsung yang berbicara. Jadi Anda bisa dapatkan harga spesial karena di bulan besok nanti si Omnya mau bikin promo, ya? Ya. Nice. Thank you udah melihat YouTube channel Hardi Classic Car Interior. Thank you. Mantap.